Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, salam traveler. Kali ini Anam bereview Hotel Santika Radial Palembang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anam makin aktif berkarya. Hotel Santika Palembang terletak di Jalan Radial Kota Palembang. Hotelnya cukup strategis. Tepat di depannya terdapat Wahana Honda. Juga dekat dengan mall-mall seperti Transmart, Palembang Icon, dan Palembang Square. Berikut tampilan lobi hotelnya. Hotel ini memiliki dua buah lift yang terletak di dekat lobi. Dari dalam lift, tampak keterangan kalau hotel ini berlantai 16 tanpa lantai 4. Parkiran terletak di belakang dan di samping hotel. Sekarang kita ke kamar. Kamar tempat Anam bermalam, kamar bernomor 1009, seharga Rp1.350.000. Kamarnya lebar. Sobat dapat bekerja dan beristirahat dengan nyaman. Untuk sholat juga tidak sempit. Fasilitas kamar cukup lengkap dengan adanya pemanas air minum dan berangkas. Akan lebih lengkap jika hotel ini menyediakan gelas kaca untuk minum kopi atau teh. Kamar mandinya cukup baik. Berikut tampilannya. Kamar mandi ini akan lebih baik jika dilengkapi dengan hair dryer. Sekarang kita ke restoran untuk sarapan. Restorannya terletak di lantai 5. Menunya cukup banyak. Anda dapat mengambil sepuasnya. Kecuali bagian nasi goreng dan kue, ada staf hotel yang membantu mengambilkan. Di sebelah restoran ada kolam renang. Kolam renangnya minimalis, namun cukup untuk anak-anak bermain. Musolanya cukup lebar, terletak di lantai 2. Baiklah sobat, sekian review Hotel Santika Radial Palembang dari Anna. Semoga bermanfaat, semoga membantu perjalanan sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.